enggak spesialis sama itu. Masuk itu, Pak. Iya. Iya, hai Lur, udah kelar nih. Baik. Perjuangan model dalam berdiri di masing-masing meja. Belum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi dari aku. Selamat menonton. Assalamualaikum. Iya Lur, kabarnya sehat? Balik lagi sama aku, Alfimiku. Oke, kali ini aku persiapan ini bawa barang. Hari ini kita mau ikutan workshop. Tunggu aku, nanti kita ke lokasi dijemput sama temen. Oke. Dadah, ciao. Hai, ini lagi perjalanan menuju lokasi penjemputan. Hai Lur, piye? Kita udah sampai nih di lokasi bareng, Mbak. Si hai. Si hai dulu ya, guys. Nih lokasinya kita ada di Jombang buat ikutan workshopnya Kak Bimacang. Nih lokasinya, tapi belum pada datang, ngerti nggak? Gue paling bukan paling pagi sih. Ya pokoknya gue udah datang aja gitu. Masih sepi. Kita cuma berdua. Pasangannya masih enggak tahu di mana. Oke, kita nunggu pasangan. Iya. Ciao. Hai Lur. Ya apa iki nasibku? Liane wis podo registrasi. Aku cek kalau ini. Kasian deh. Aku sudah dapat tiket kurung teko, guys. Piye, Lur? Aku sudah dapat. Bed mutikiro. Piye ya? Lur. Piye, Lur? Bed mutre. Wes nguadek ya. Nguadek nek ngarep. Enggak bisa. Aduh sakit gitu loh ya. Tapi ya wes lah ya. Wong yo emang gak tiketnya masih OTW. Padahal udah jam 8. Acara mulai jam 8. Ini jam 8 kurang seperempat. Ya apa iki nasibku? Sabar. 2000 years later. Ini kita baru masuk. Keren tempatnya. Tuh ada buat Bapak yang dulu
nyetirin Kak Dian bukan? Nah. Pas di Surabaya kan? Iya. Berkat Bapak saya ketemu Kak Dian. Iya, Pak. Nah, iya. Oh, iya iya. Biasanya iya. Biasanya hujan-hujan. Iya. Saya ngerti nangis-nangis sih. Nangis. Nangis jombak, Pak. Bukan, saya ke sono. Berkat Bapak saya ketemu Ibu Lasa. Terus nih. Foto nih. Ada. Ini dia foto aku bersama Kak Dean 2018 lalu. Terima kasih juga buat Pak Kardi yang sangat berjasa sehingga aku bisa ketemu sama Kak Dean. Terima kasih ya, Pak. Ini situasi song di sini, Lur. Udah banyak orang tapi belum penuh. Ya. Pasti longgar tuh tempat aku di sebelah son sana. Son cek. Sombong amat. Iya apa ini? Kupengku cumpleng kok lur. Gak kurung apa-apa lur. Lah tersangka ini lur. Oke. Duh tersangka ini mangan terus sih lur. Ya apa ini? Lemper. Unboxing mangan ini. Ya Allah, ya Allah. Wong piye ku pipine gak sak mono. Tuh. Situasong sebelum workshop dimulai. Katanya sih jam 8. Tapi sampai sekarang nothing. Oke. Okay. Peserta aja belum pada datang. Masih banyak yang kosong. Itu ada booth buat foto-foto. Terus itu dari LT Pro. Tuh. Mbak, say hi, Mbak. Ih, Mbaknya cantik-cantik nih di sini. Nih. Ada produk base-nya dari LT Pro. Ini pasti bagus. Nge-vlog yang cantik-cantik dulu. Mbak, hai Mbak. Masuk vlog loh. Cie, Mbaknya jualan nih guys. Ini produk paling keren dari LT Pro. Musti banget nih koleksi. Ini nih paling bagus nih. Highlighter. Iya Mbak ya? Iya. Bestseller tahu. Serumnya juga keren. Oke. Makasih. Jadi perlu informasikan bahwa buku yang ngeper, ngeper ini adalah seluruh pelaku usaha mereka yang mencobaan yang telah bergabung dalam ngeper, satu wadah yang berkata LKP ini secara ayu muda ini. Tadi pagi yang telah siapa lagi? Ember iki lesot tukang riasing lesot ngisor yo bolor mantuk ya. Saya mau sedikit bertanya Mbak, namanya siapa dari mana? Mantuk mantuk ini dari Raja dari salon atau makeup artist dari salon makeup. Oh dari salon. Tepuk tangannya pantang Mbak. Banyak banget yang bilang kalau modelku ini sebelum di make up mirip banget kayak anak kecil, kayak mukanya tuh baby face banget. Hai Lur, udah kelar nih. Baik, perjuangan model Hanam berdiri di masing-masing meja.
mohon abaikan itu sponsor yang di belakang ya. Maaf banget ya Lur, makeup aku masih biasa aja. Jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangannya. Namanya juga kita sama-sama belajar. Dan dari kesalahan itu kita belajar menjadi yang lebih baik lagi. Buat acuan diri kita semakin lebih maju, semakin lebih keren. Ini dia foto nyolong-nyolong aku dengan banyak taktik aku dan modelku biar bisa foto di bawahnya Kak Bimaca. Bos telur. Ini sekali mana? Iya, mari purna. Iya. Bos telur boleh sih. Luwe dek, luwe, luwe. Kita kelaparan, kita cari makan dulu. Ya bang, ya? Pelur. Enggak. Selfie sama itu. Masuk itu kak. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Hai Lur. Makasih ya semuanya yang udah mau menyaksikan vlog pertamaku edisi ikut workshop Kak Bimacang ke Jombang. Dan tadi itu ada cerita lucu. Kita tuh sebenarnya di sana ada sesi foto, tapi nggak bisa yang kayak eksklusif satu-satu kayak yang aku sama Kak Dan Anava itu loh. Itu kan kayak ya udah kayak bertiga sama model doang lah. Itu loh, rame-rame wong awakes. Cuman aku nggak sempet moto karena saking banyaknya. Mungkin nek ada tak kasih ya fotonya nanti di situ. Dan aku pun nyolong-nyolong foto karena modelku tak suruh apa. Dek, engko nek foto berdirion dek bawah dek atasnya Kak Bimacang langsung. Jadi ben aku otomatis langsung dibawae. Jadi iso ngambil foto nyolong iku tadi. Nek enggak gitu, bayo lah. Tuh ya, Mak. Tak habis acaraku. Kak Bimacang langsung enggak ada. Ya mungkin balik lah ya selak di Surabaya maneh dengan aktivitasnya. Terus setelah itu aku tuh keluar atau tadi nyari makan. Nah pas nyari makan itu aku tuh ngomong, Mbak kayak sing anget-anget wae lah bakso. Akhirnya kita ke bakso mama, aku Mbak Regin, Dek Kirana sama model Mbak Regin. Dan tahu gak, ternyata Kak Bimacang di kono. Wah, ya Allah. Aku langsung Mbak Regin tuh dari awal sih. Loh Mbak, iki mobil Latulip loh. Loh, iya ndak? Aku tuh koyo wong cengok bingung nah. Latulip terus maksudnya apa ngono. Terus setelah tahu ning jero langsung, Mbak, Kak Bimacang kak. Loh, iya heeh. Piye wi? Terus Mbak Regin, "Ayo foto saiki." Oh, aja sih gak sopan. Wonge ben maem sik nek wis bar, ak dhewe sing moro. Dan akhirnya toh kita nyamperin, kita minta foto dengan isin-isin maju mundur. Wong arepe metu konek dikejar selak enggak penak ya toh. Terus akhirnya memberanikan diri, "Kak, boleh foto enggak?" "Oh iya, boleh." Dianya enggak apa-apa, welcome aja. BHL Tulip sing itu langsung enggak usah banyak-banyak ya, satu kali dah. Foto satu kali foto ini loh sampe sak detik. Mbok ya beberapa pose akhirnya ya wis kita candablek nyolong fotone pengakeh.
ya toh, akhirnya kita dapat eksklusif foto bersama Kak Biaca. Baca. Berkat kita makan deh bakso mama. Ngerti gak? Bakso mama, terima kasih ya telah memperantarai aku bisa foto sama Kak Bimaca. Dan itu dia ya ceritane kemarin kenapa aku kok ganti jilbab, karena filmingku beda hari sama yang pas acara itu lor, soalnya kesel. Habis pulang dianterin sama Mbak Regin sama bapaknya, terus langsung nganterin modelku Dek Kiriana pulang, curcol, terus langsung tepar. Dan ini baru sempat filming ngomongin yang itu. Ini aku lagi di studio. Terus yaudah, segitu aja vlogku kali ini. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Asal kalian tahu, kalau kalian nyalain lonceng, kalian pasti dapat notifikasi video baru setiap aku upload video baru. Dan aku mau upload video baru setiap hari Rabu. Jadi tunggu aja setiap hari Rabu video baru dari aku. Makane loncengnya dinyalakne. Terima kasih yang sudah subscribe dan dapat notifikasi. Oke, terima kasih. Wes, gitu. Oke. Segitu aja vlogku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, barokah, lancar buat kalian semua. Dadah.